ketemu lagi di konten kreatif Cobra Official. Nah, oke teman-teman, jadi pada kesempatan di malam hari ini, seperti biasa, Rudy Cobra mendapatkan salah satu informasi mengenai ular King Cobra hasil rescue warga setempat, yaitu ular King Cobra. Nah, King Cobra-nya udah diamanin, cuman warga setempat melapor bahwa di rerumpun pohon bambu itu ada sarang King Cobra-nya yang belum di apa? Cek ya. Nah, kemungkinan si ular King Cobra yang diamankan itu dia sedang mengerang itu. Dan Rudy Cobra rencana sekarang ini mengambil ular King Cobra dan mengecek sarang King Cobra. Siapa tahu di sana ada telurnya, bisa kita amankan. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, teman-teman. Di sini kita mungkin istirahat dulu sebentar karena ada kira apa yang menuju ke semua lumayan jauh tuh. Jadi, cuma itu ah. Di mana ya orang sini nya? Yang ini orang nama. Terus zaman kan? Jarak ukuran 2 meter. Yang masuk di area yang sih. Berarti udah diapokasi ku masyarakat dia katanya keluarga dia gitu. Cuman katanya ayah telur. Telur gitu. Kemungkinan ada ciri-ciri ayah telur kan. Belum dikukum lah gitu nya si. Nah, oke teman-teman, jadi barusan ya bincang-bincang bahwa ularnya memang udah diamankan, cuman ada sedikit kumanya kebilang nate gambaran bahwa si ular King Cobra-nya itu lagi mengerami telurnya teman-teman, tapi belum diceknya ya. Belum dikukum habisan teman-teman. Nah oke, mungkin selang beberapa menit atau waktu kita bakalan cek King Cobra langsung apa kita cek sarang dulu dari informasi dulu yang melalui King Cobra. Oh boleh jadi ya mah hanya sekedar informasi umumnya ya. Oke teman, nanti kita lanjut pengecekan King Cobra lalu kita cek sarang King Cobra, yuk kita lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang mau berangkat ya bersama Awildan dan juga rekan untuk pengecekan ular King Cobra yang sudah diamankan teman-teman. Yuk kita gaskan. Let's go. Jadi ularnya udah ada di dalam karung ya, dan Rudy Cobra bakalan cek, kita lihat kondisi ularnya. Dan kata rescue, ayatnya mana ayat? Ini oh, juga rescue. Lagi, nah ini salah satu saksi ya. Jadi si Orena teh nuju ngerami telur. Jadi teman-teman prediksi si ular King Cobra-nya itu lagi ngerami telur. Kita coba cek dulu ularnya dulu teman-teman ya. Oke. Rata-rata ular di daerah Cisima ini lagi ngerami telur itu ukurannya pada kecil-kecil ya. Bisa. Lihat apa? Gilak banget ya.
Wah, oh, hanya dua. Oke, sip. Posisinya ya memang di Lakman. Ini tujuannya itu biar safety aman ya, biar gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ulernya kita cek bagian dari tubuhnya dulu tuh. Si ulernya memang semuanya udah terkeluar. Oke, tidak ada kutu dan tidak kurus. Kemungkinan ini baru baru ngeluarin telurnya nih berarti. Biasanya kalau udah lama silurnya itu udah kerempeng banget. Tapi kalau ini enggak. Lihat bisanya keluar tuh. Buset. Masih bisa mangap-mangap ternyata. Waduh. Ngeri. Itu. Masih bisa gigit. Aduh, yakin ngeri. Oke. Dia gigit. Bisa banget. Lihat. Tuh. Dia gigit kain. Ini kurang kurang ya nih. Kurang pagar ya, maaf. Dia masih bisa gigit. Lihat. Di bawahnya tuh. Itu kusipan itu. Hey, dia mah orang. Meng, dia mah orang ya. Wah, ngomet. Bilang kalau kak, tuh teman-teman, lah kena cakar kucing. Ini biar safety kayak gini. Kita coba bongkar dulu. Ya teh, gimana? Ah, malak mana ya? Apa sih Yunus? Iya, sebab abis ngelirak, aduh bener. Nah, oke, kita coba bongkar. Tuh, jadi si ulernya itu masih bisa gigit-gigit, teman-teman ya. Paun. Ah, medua. Tuh, ya, buka kan tadi aja nih ya kan. Ya, buka ya. Ah, oke, nih. Ayatnya baru ke masjid, teman-teman. Aduh, marbot. Lihat tuh. Pawangnya. Marbot ya. Satu pawang di Cisema. Sehat. Asli orang hasil rescue barusan ya. Mohon tadi santan. Video kan. Alah ningali keluar getih. Alah. Jadi si guntingnya itu kendul dong. Kendul enggak bisa digunting dong. Ayo no kan ya. Berarti ini posisinya kita bongkar bagian oke, ini kayaknya lama nih teman-teman ya, udah kelihatan, mungkin nanti aja karena takut lama ya, ini lama pasti nih. Jadi kita bakalan cek dulu sarang ular king cobra-nya dulu teman-teman, nanti kita bongkar ini nih, kayaknya lama. Iya nak kedua, nggak bisa digunting tuh. Oh bisa nih, bisa. Ya boleh ya. Bahaya dia mah. Bisa mangap-mangap orangnya. Nah, udah. Sakbanya udah. Oke, kita coba lepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing ular. Yuk, keluar. Kayaknya agak lepas. Nah teman-teman, nih lihat kepalanya nih. Tuh kecil banget. Ini 2 meter setengah ada. Nah lihat kepalanya tuh. Buset. Ukuran segini itu lincah banget nih teman-teman.
Rata-rata untuk lokaliti Jawa Barat itu warnanya hitam pekat. Lihat. Ini gak bisa dimainin soalnya malam. Untuk sensor fokus bagi mata ularnya itu agak kurang baik ya teman, jadi bahaya. Tuh. Tuh. Jelas. Nah, jadi untuk sensor bagi ular king cobra itu gerakan ya teman. Jadi kalau misal kita provokasi pakai gerakan dia ngejar. Biasanya selain gerakan dia juga ngejar bayangan kalau di malam hari. Jadi ngawur kalau malam hari itu karakter king cobra. Okay. Kepalanya udah dilepas. Kita masukin lagi karung dan kita bakalan cek sarang ularnya. Coba king cobra. Kasih provokasi coba. Oke. Itu tuh. Kayaknya enggak bisa ya. Coba pakai itu tuh. Nanti namanya deh jaket abi. Biar ke videonya di Berna. Tah. Oh, lihat teman-teman. Dia berdiri. Guys, biar gak lama ya, kita masukin lagi karung dan biar aman-aman aja nih. Masukinnya kayak gini nih. Ya, selamat. Oke, udah masuk lagi. Kita bakalan ngecek sarangnya teman-teman ya. Dilanjut. Nah, oke teman-teman, kita udah di lokasi di mana. Lokasi ini adalah salah satu lokasi sarang bagi ular king cobra teman-teman. Oke, ditemani sama rekan yang sudah mereview tadi ular king cobra yang ada ditangkap ke dalam karung. Dan sekarang kita bakal cek sarangnya teman-teman. Takutnya yang dibikin penasaran, si ularnya itu ada di rumpun pohon bambu. Jadi takutnya ada sarang atau telur ular king cobra teman-teman. Thank you.
siapa itu? Oh, di luar. Ini katanya lokasinya. Ini tadi nemuin orangnya di situ. Pergerakan itu ada terusnya. Ya. Nanti digoreng bisa. Ceplok. Oke, teman-teman, alhamdulillah udah sampai di tujuan, lumayan jauh juga ya. Oh. Jadi si sarang itu ada di atas. Kejadian ular king cobra na ketahuan tebu sabaraha? Tebu opatan. Tebu opat? Sore? Sore. Nah, oke, teman-teman. Jadi si ular king cobra-nya itu melingkar di sini. Iya. Oke. Nah, bentar lagi tuh tim dokumen masih di bawah. Nyangkut. Yuk, itu Yun. Gelap. Nah, ini Ayat nih. Yang menemukan ular king cobra beserta mengamankan. Tapi tanpa mengamankan telurnya, teman-teman. Oke, dilanjut. Biar gak lama waktu, karena ini malam hari. Kita bongkar dalam kisahnya itu ada di sini. Lihat. Jadi sarang king cobra itu seperti ini, teman-teman ya. Oke. Yuk mulai nu penasaran yuk. Mudi harandap. Bah. Pelan-pelan. Ya tah, iya tah. Nah, di dia. Nah, ini udah kelihatan ya. Tuh, jadi sarang king cobra itu rapi. Nah, oke, kita lanjut, teman-teman. Barusan memorinya penuh. Lihat. Nih, kelihatan putih kan? Tuh. Tuh. Oh. Wow. Wow. Kita lihat dia tuh. Lihat, teman-teman. Wow. Nih adalah salah satu telur bagi ular king cobra yang barusan Ayat amanin. Nih, lihat. Mantap. Tuh, yang mau dokumen boleh mendekat buat potret atau buat video. Nah, jadi hati-hati ya buat para petani, khususnya para penebang pohon bambu, itu harus mengamati dulu sebelum menebang ya, takutnya ada ular yang melingkar, yaitu king cobra. Nah, telurnya nih boleh diperekat tuh, dan kita coba masukin ke dalam wadah ya yang udah disediain. Disutin pas lagi copot. Oke, ini cara pengambilan telur king cobra juga perlu diperhatikan ya. Kalau bagi para peneliti, jadi gak bisa sembarang ambil ya. Kita harus sesuaiin seperti halnya di alam. Oke. Udah ya, seperti ini. Kita hitung satu nih, dua, tiga, empat. Ini posisi harus sama ya. Jadi kalau misal posisi gini jangan dibalik, itu kemungkinan besar bisa gagal dalam penetasan. Ini baru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21, teman-teman. Ini kemungkinan berarti king cobra-nya baru belajar bertelur. Oke, bawahnya kita ambil lalu masukin ke sini lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini cara pengambilan telur pengaman saya. Gak ada yang gagal ya. Oke. Mungkin sekian aja ya, A, mengenai pengambilan telur ular king cobra di daerah Cisemak. Tuh lihat, banyak juga yang ikut, rekan-rekan dari Cisemak. Ini pemuda. Oke, udah aman telur king cobra beserta ular king cobranya, teman-teman. Alhamdulillah. Sekian aja dari saya, Rudy Cobra Official. Sampai jumpa di konten selanjutnya.